atestasi dari hasil pemeriksaan HLAP itu, ya, audit PPK itu sesuatu yang memang menjadi kewajiban untuk kita sajikan. Nah, dari kewajiban itu tentunya itu adalah sebuah mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita sudah berturut-turut 6 kali, ya, memang belum sempurna, masih ada 45 catatan koreksi, ya, yang nanti tentunya adalah untuk perbaikan-perbaikan. Tetapi jika dibandingkan mundur ke belakang, ya, ini sudah jauh sekali, artinya sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, penghargaan ini memecut kita untuk terus menyusun sebuah perencanaan yang baik, mengukur kinerja yang baik, melaporkan kinerja yang baik, mengevaluasi kinerja yang baik, dan nanti akan kita lihat capaiannya. Nah, yang namanya capaian itu nanti berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat. Saat perencanaan, pengukuran, ya, terus sampai evaluasi capaian itu baik, maka nanti indeks kepuasan masyarakatnya akan kelihatan. Kesehatan, pendidikan, ya, yang sekarang ini yang kita jadi momok kan banjir nih. Nah, banjir ini memang kita agak kesulitan karena rasio jumlah kepadatan penduduk itu juga 16.500 per kilometer persegi. Artinya sebuah kota, ya, komunitas yang sangat padat di Kota Bekasi. Nah, itu. Apakah terkait dengan banjir itu masuk dalam salah satu catatan juga yang diberikan? Oh, banjir? Iya, banjir itu menjadi catatan prioritas, tapi yang diperiksa itu bukan karena banjirnya. Karena mengelola duit, betul nggak nih? Efektif nggak nih? Efisien nggak nih? Tapi kapasitas banjir, ya, itu menjadi skala prioritas program kita. Kira-kira apa langkah strategisnya nanti ke depan, Pak, untuk mengatasi terkait persoalan itu? Langkah strategisnya? Nah, kalau langkah-langkah strategis kan udah ada tuh namanya RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Ada rensranya dinas turun dari RPJMD. Dan ada kegiatan-kegiatan program tahunan. Itulah rencana-rencana strategis. Yang tidak boleh keluar dari situ, gitu. Persoalan banjir sekarang, berapa tahun ini kita selesaikan? Persoalan jalan, bagaimana kita selesaikan? Terus, pendidikan, kesehatan. Terkait dengan adanya prestasi WTP itu, Pak, kira-kira yang menjadi target atau program kerja apa yang dinilai oleh BPK itu sehingga menyandang WTP itu sendiri gitu, Pak? Tadi kalau WTP itu, ya, itu kan hasil buah pemeriksaan, artinya pada saat orang mendapatkan wajar tanpa pengecualian, ini mengelola keuangannya sudah lebih baik, sudah terukur, transparansinya sudah. Kalau bilang WTP kok nanti ada hal-hal yang itu, pasti jangan dibilang WTP itu pure, murni, enggak, ini proses penilaian. Makanya selalu BPK bilang, ya, dengan catatan penilaian. Nah, kita kan juga sebelum WTP kan juga kita masuk wajar dengan pengecualian. Setelah kita terus berusaha, bagaimana 6 indikator, 7 indikator pengelolaan keuangan yang baik, kita berubah menjadi WTP. Nah, 6 kali itulah proses kita mendapatkan WTP. Kira-kira apa harapan dari Bapak ke depannya nih, Pak? Harapannya yang pertama adalah kepatuhan mengelola uang masyarakat, uang rakyat. Yang kedua, program itu harus bermanfaat. Yang ketiga, tanggung jawab moral dari penyelenggaranya. Nah, tiga komponen inilah untuk mewujudkan bagaimana Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan insan ini bisa kita selesaikan.